kerja. Aku alhamdulillah hari ini sama kemarin tuh nggak ada kegiatan, jadinya dipakai buat istirahat, terus buat nugas. Apa tuh? Apa JKT48 ini lucu banget. Apanya? Kamera kok kelas? Oh iyalah, biar gak ada kelas pengganti. Sini suka dadakan ya? Iya dong. Tapi kan aku udah bilang hari ini aku ke showroom. Jamnya ya nggak tahu. Gemoy gak sih? Avanya gemoy banget. Kalian semua punya, pakai dong. Sini nggak mudik. Enggak. Parah, kemarin kamu digibahin sih, Yan. Digibahin kenapa tuh? Ini kenapa bisa masukin Zania? Bisa lah. Nah, aku aja mainnya bareng Z, If, siapa tuh? Ashel, terus Eril. Siapa lagi ya aku? Z, Ashel, Eril, KGB. Siapa lagi ya? Lupa. Tasya, Selin. Sama aku ya, 8. 8 orang. Terus isinya tuh lebih banyak yang muda-muda kan. Yang tua aku sama Eril. Aku sama Kak Gaby. Jadi ya nyaru lah. Terus kan ditanya ya. Ditanya, kamu sekolah di mana? Terus yang jawab pertama tuh si If duluan. Sekolah di sini, gini-gini nih. Terus aku ditanya, kamu sekolah di mana? Terus aku bilang aku teman sekelas ya, If. Aku ngakunya umur 16. Kan bisa bikin SIM tuh. Terus SIM aku umurnya 16 tahun. Kan teman sekelas, If. Pemalsuan umurnya agak jauh ya. Zee 16 tahun. Iya kan, jadi pas masuk tuh pertama aku main sama Zee duluan kan. Kita mainan bungkus-bungkus roti. Terus tuh kita tuh mikirnya kita bakal dapet roti, ternyata rotinya tuh squishy. Ya udahlah, udah terlanjur masuk kan. Terus kan awal-awal masuk ditanyain umur tuh. Nah, si Zee jawabnya 16, terus aku bilang aja aku juga 16 tahun. Gak bisa dimakan dong ya, gak bisa kan sushi. Kak Gaby jauh berapa tahun ya? 16 juga deh kayak. Dibilang kita tuh satu ini, satu sekolah. Yang bener aja 16 tahun.
Iya, kita Senbatsu Kidzania. Percaya lagi sih mbak-mbaknya ya kan, jadi di situ ada, aku tuh sebenarnya ngincer ngincer sesuatu di situ, kayak di situ tuh ada tempat princess gitu kan yang nari itu. Nah di situ kan kalau nari bisa pakai baju princess, terus tuh karena pandemi jadi itu nggak bisa, padahal aku tuh pengen banget pakai baju princess terus nari di situ, tapi karena pandemi jadinya nggak bisa dipakai bajunya. Emang muat bajunya kan buat bocil, muat dong, kan bocil di situ. Kita juga jadi Barbie, enggak juga sih. Mana ya? Oh, ini nih. Nih. Prof Cindy. Aku udah jadi profesor ternyata, lulus aja belum, kuliah udah jadi profesor nih. Keren banget deh. Scientist. Belas tahun jadi profesor. Ya, kapan lagi coba? Sarjana Kidzania. Iya, seminggu ini aku teater cuma sekali. RKJ doang. Nonton gak tuh pada? Ternyata diem. Tak kira nge-lag. Sarjana nge-lag. Sarjana bengong. Aku lagi bacain ini komen. Menghade. Kinhab. Baca dong, sebut kagak. Sen, kamu di SG keren banget sumpah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nanti kalau aku SG nonton lagi ya guys. Wow, bintang warna-warni. Terima kasih bintangnya. Hii.
Sini ribut yuk, ada apa nih siang-siang ngajak ribut? Sudah panas, mau makin bikin panas, asik. Tadi if life sini digibahin tau. Digibahin apa nih? Spill dong, spill. Jelas sama Ashel. Jembur. Gak apa, kita sengaja aja bikin si If ini. Pelan-pelan kita geser sih, If. Ya, Ashel itu biar katanya. Iya, parah banget sih, guys. Gils, kalian tuh tahu gak sih itu bercanda? Pasti yang ngajak ribut Ashel tuh bocil. Kalau kata If, pasti bocil. Kenapa asal aku baru keluar gua? Apa maksudnya? Kak Cindy apa kabar? Alhamdulillah baik. Hai Kak Cindy, hai. Kejadian bukannya limit 20 tahun ya? Ya memang, kan aku masih 16. Bahkan itu lagi, itu tuh jauh dari limit 16 tahun. Mana ya buktinya ya? Bentar, kita cari bukti. Nih. tahun. SIM. Aku udah punya SIM. Bisa jadi pembalap katanya kalau di sana. Agak fotonya aneh, resek-resek gitu, fotonya jelek, nggak mau di spill. Emang iya. Ibu tadi curhat, Cindy anak tirikan. Biarin, biar kita kasih pelajaran. Dia kan juga suka lari-lari. Waktu itu aku dilupakan sama dia. Dia ke Kanadila, ke Kasiska, terus ke siapa ya? Dekat ke siapa lagi, lupa aku. Oh, sekarang lagi deketin Cishani. Biarin, sekarang kita gantian. Kita deketin Ashel.
pelan-pelan kita singkirin. Canda singkir. Oh, balas dendam. Ini memang bukan balas dendam. Parah sih namanya. Iya sih, Ipi lagi nempel banget sama Kak Jinan kalau di panggung. Dia tuh perpaduan yang kocak tau. Ipi sama Jinan tuh. Kayak kalau di backstage, si Jinan tuh suka banget ngejailin si Ipi. Jadi itu kocak, sumpah. Mereka tuh kalau sudah bersatu jadi moodbuster banget dah. Jin ini tempelin if mulu. Ketempelan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stay safe juga. Temen cuma satu show minggu ini. I don't know. Hello Cindy, hello. Ini kalau bawain Ameno mau jadi apa? Mau jadi kucing. Kasih ini kalau bisa bawa unit song lain di RKJ. Hagafi. 16 tahun. Mana ada kucing deh? Ya ada nanti kalau aku. Kok Jenny gak ikut ya Zania? Gak ikut, dia lagi gak bisa. Enggak, sekarang udah bukan cash gitu. Iya Kidzos, tapi bukan cash gitu. Jadi udah pakai ATM gitu.
Ya dulu juga pakai ATM deh, ya pakai ATM tapi kan ada cashnya juga kan. Sekarang tuh nggak ada cashnya. Don't you love me? Can you see that? Kolom komen rame banget, gak kayak hajatan. Waalaikumsalam. Sore. Dewi mau jadi jerapah katanya. Bukannya dia memang jadi jerapah ya? Kalista siapa? Emang ada bunglon di Ameno? Ular ada nggak ular? Kostum ular. Eh, jatuh. Apaan tuh? Kok tuh kayak ganti foto tadi? Tuh, kok aku ganti? Kalian lihat gak tuh? Ih, takut. Lihat gak tadi? Sumpah tadi jadi foto aku ya. Kok gitu sih showroomnya? I error. Mana ada ngeprank? Yang ada gue kali kemarin di prank. Wah, ngeprank ya. Ih, error. Enggak aku pause kok. Sini kemana guys? Hilang kah aku kah? Muter doang.
Serius hilang nih, bagus deh. Kasih ini hilang, guys. Sulap kali. Weh, jangan weh. Bingung saya. Bingung aja lucu, bingung. Katanya gelap. Ini hoodie. Udah enggak, sini sebutin 4 angka random dong. Buat apaan? Mau diramal ya? Buat togel. Nggak tahu, bodoh. Astagfirullah. Bewan bengong ke sini sama Dede Kristi. Pernah loh aku di backstage sama Kristi, tatap-tatapan sambil bengong. Beneran pernah. Kemarin, kemarin baru banget kemarin tuh pas RKJ. Jadi tuh kita berdua dipanggil, terus kita bingung. Terus kita bengong berdua. Oh, ye. Terus yang menang siapa? Yang menang Kristi. Sedang telepati.
Hari ini ngapain aja sih? Hari ini tadi kuliah, terus nugas. Nanti mau nugas lagi habis showroom. Sama beres-beresin kamar sih. Terus movie time. Terus beli makan online, jajan, memanjakan diri, iya nggak? Nonton film apa? Aku lagi nonton anime. Anime ini apa judulnya ya? Lupa saya. Banyak jajan, bentar lagi puasa. Iya, ih bentar lagi puasa, ya ampun. Tidak sabar. Enggak, yang tentang cewek artis gitu, terus dia sekolah dekat sama di kelasnya. Ganteng-ganteng serigala. Bukan, bukan, bukan. Bukan God Must Be Crazy, bukan. Oh, itu tahu gue apa coba. Doraemon. Bukan. Yang ada Bunny Girl Senpai. Iya, pokoknya ada bunny-bunny-nya, betul. Tapi karena judul panjang, jadi aku lupa. Jejak si gundul. Honey Bunny Sweetie. Masha and the Bear. Ya aku suka tahu Masha and the Bear. Dulu tuh aku suka nonton tiap sore. Kalau misalkan ada Masha and the Bear, aku tidak boleh kelewatan. Sampai mamaku manggil kalau misalkan ada Marsha and the Bear. Cindy and the Bear, bearnya kamu. Dor. Panasan hati. Suka nonton Powerpuff Girls nggak? Suka, tapi pas masih kecil. Kenapa ya member kalau juga Sokai suaranya lembut? Terus gimana dong? Anggun gitu. Nanti gak anggun jadinya. Godzilla versus China. Nah, ya masa teriak-teriak jika sokanya ngerok nanti jadi anak pang.
Di jaket. Pasukan suami Chin Hap mana nih? Mana nih pasukan suami Chin Hap? Kok bisa namanya pasukan suami Chin Hap? Suami pertama Chin Hap ganti nama jadi kayak gitu. Kasindi kalau beli Xiaomi Note 10 dapat Kasindi nggak? Coya. Ganti lagi ah alay, sibuk sendiri dah. So ya. Pasukan saudara ceweknya Chin Hap. Shin katanya Sarah mau lempar tawar. Lempar dong. Sore. Coya apaan artinya ke Cindy? Tanya Ariel. Nggak, sekarang aku kalau manggil Ariel, Ariel. Kemarin gara-gara salah ngomong. Lagi ngomong apa gitu, tapi manggil Ariel. Terus kata Ariel, Coya. Ariel Tatum.
Iya, ada bunga. Mana Kak Sarah katanya mau lempar tawar. Sin Kak Cinhab bilang nggak? Bilang, boleh nggak? Maksudnya apa sih? Ini ada kaca aja, guys. Kalista Ardiani. Cinhab memperoleh penghargaan. Penghargaan apa tuh? Genshin apa kabar? Ya ampun, Genshinku udah berdebu, guys. Gue play kamu lagi nih Shin, gak tahu, tunggu aja. Aku masuk fanbase ini tapi aku anak yatim. Antara like atau bohong tidak bisa dibedakan. Mulai sekarang Cindy adalah Oshiku. Bener ya, koi 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 koi. Bingung bisa bikin langsing gak sih? Bisa. Mie bengong tuba-tuba Kiki 2 bekas abis BKS abis. Pas ini kalau ketawa nular, cie.
Senyum aja nulat, cie, tipe. Pernah gak tidur gak? Enggak. Stres banget baca komen. Harus fokus. Bikin ya. Cindy Hapsari Mahendra. Tuh gue miring gak capek. Enggak. Aduh. Oke, makasih yang jawab. Jawab apa tuh, guys? Sini ketawa 1 jam. Udah ada kan di YouTube. Suka pakai jam tangan nggak? Suka banget. Dan harus sih, kalau pergi tuh harus pakai jam tangan. Kalau apa ya? Kalau nggak pakai tuh kayak ada yang kurang gitu. Haha. Ini seperti hubungan ini kita sudahi dulu. Kenapa? Kenapa ya gitu loh. Tolong ya komennya yang bisa dimengerti, bisa nggak? Marah-marah ceritanya. Pakai di kanan atau di kiri? Ini jam kan? Waktu itu aku pakainya di kanan, terus aku ngelihat orang-orang tuh kayak kalau pakai jam tangan tuh di kiri. Akhirnya aku berubah, maksudnya akhirnya aku kayak ngebiasain aku pakai jam tangan di kiri gitu loh, guys. Jadi sekarang aku pakai jam tangannya di kiri deh gitu. Iya, kanan itu katanya sombong. Oh, ada ininya. Apa namanya? Artinya, kalau pakai jam tangan di kanan atau di kiri. Pernah pakai di leher gak? Kamu ya suka pakai jam dinding di leher.
Jangan di kaki pakai jamnya. Gue seriusin gak tuh? Jam gadang apa? Jam yang tidurnya malam terus. Jam yang di Padang, yang gede. Nggak tahu, aku kan belum pernah ke Padang. Ya tapi kan aku juga nggak tahu, saya nggak pernah lihat jam gadang. Apa pernah ya? Padahal bisa buka Google. Kan baru dibahas sekarang. Iya pernah kali tapi nggak tahu namanya. Ya bisa sih. Jam besar. Ngamuk 2 jam. Tahu nih, tak aku ngamuk nih, aku ngamuk. Dekat Kutek. Gak apa-apa, sekarang kita jadi tukang ngegas biar gak kalian yang ngegas mulu. Gua gak takut, gue juga gak takut apa lu. Ngamuk mulu. Udah gue pendem dari lama. Sini lu kalau berani. Jangan temenin Aldo guys, dia mainnya ngata-ngatain bapak nih. Jangan temenin. Jangan nangis kalau kalah. Cindy kalau berani. Dasar anak SD. Emang di sini doang tempat ngamuk. Ya. Apa sih kalian kalau showroom di sini tuh isinya ngegas semua. Bawa bocah lu, gua nggak takut. Kalau nama bapaknya keren mah nggak jadi ngatain. Jadi kamu ngatain nama bapakku jelek. Parah banget nih si Fatah. Eh Faisal. Aduh, maaf ya Fatah, salah. Sini emang galak guys, enggak. Showroom keributan. Tahu nih. Ayo banyak-banyak ini dong, sabar, udah mau puasa. Jangan ribut mulu. Bercanda Aldo.
Sabar, tahan, tahan. Tuh. Udah lama nih gak berantem sama Cindy. Emang kita pernah berantem? Wah, jangan dorong-dorong dong. Ah, rusuh banget nih, aduh. Ribut semua ya, Bun. Isi komennya tahu nih kenapa sih kalian tuh tidak suka kedamaian. Cindy, kita putus. Aku diputusin virtual, guys. Parah banget nih. Jadi gitu, Sin. Kalau misi numpang lewat, pernah telat sahur nggak pernah? Aduh, kita di sini kalau nggak seru mainnya musuhan ya, kita musuhin. Kalau nggak ada yang, kalau ada yang nggak seru kita musuhin. Oh, oke, kalau kamu maunya sama yang lain. Ada gerangan apa sih, kawan? Dari tadi ngomong sendiri. Ih, mainnya musuh-musuhan. Katanya sebelum bulan puasa kita cari musuh. Enggak lah, enggak boleh gitu. Kelar, kelar showroom ini kita damai ya. Pengen di blok Cindy. Ditunggu aja ya keadaan. Mau ngeselin on. Kalau nggak ngomongin cinta, ya ngomongin keributan, baru pada rame dah. Memang ya. Kasihan nih segede pacarnya hilang. Katanya mau berantem lah. Ini di komen dari tadi lagi pada berantem.
Hari ini aku nggak ada kegiatan. Tadi kuliah doang. Sin jadi wasit, Sin. Ayo, ayo, ribut. Cepet, cepet, ribut, cepet, cepet. Kurang, kurang panas. Tanggal merah kuliah, tahu nih. Sini belum masuk tahap skripsi, belum. Sini lo berani sama gue, Syamari Takuya. Justru udah gembira dibeli-beli. Zulfikar, halo Kak Cindy, maaf saya baru masuk. Parah banget nih guys, ada yang baru masuk nih. Kasih tahu guys. Aku udah kayak ketua geng dah. Udah di depan nih. Sufi Karnum. Sini gak mau rapsodian dulu kan? Ternyata ekspektasi tidak sesuai realita. Yang baru masuk daftar dulu berantemnya. Iya tuh. Guys, ribut aja tower, mana tower? Mana nih tower? Aduh, ribut doang nih, towernya nggak ada. Janji manis. Cara daftar ribut. Musuhin. Emang benar ya kalau bahasa basi itu kepanjangan dari bahasa nabasi ini. Baru tahu sumpah. Masa dijawab aja lanjut ribut aja. Oh, doi itu dia orang istimewa. Janji, janji jiwa. Oke deh.
mabar mabar bareng. Sudah ribet. Kok ganti lagi sih? Bakso tuh singkatannya apa? Oh iya, copet comot dompet. Ya lu baru tahu sumpah, copet comot dompet. Bak dan su. Es doger dorong gerobak, aku udah tahu. Ganti terus dah, tuh. Ganti-ganti gambar gitu dah, kocak. Jangan dimainin, sini gue tabok lu ya. Mainin apa sih? Sumpah, aku aja gak tahu nih, aneh banget showroomku. Error. Ini gara-gara pasti pada ribut nih, jadi error nih. Siapa yang mau nabok? Siapa yang mau nabok? Kenapa kau ngegas semua nih orang nih semua nih? Showroom temanya ngegas nih. Temanya banyak baku hantam. Kau tuh yang ngajarin. Masuk konten ini, masuk konten. Aduh. Ini kalian tuh lagi ngomongin apa sih, guys? Ketinggalan apa nih aku? Ulang gak sekarang? Ngomongin apa? Eh, situ idol bukan? Idol, kenapa kau tanya-tanya? Gak seneng kau.
Enggak, aku ngabung. Orang mana kau? Kok ngapain live terus? Aku hilang sedih kau ntar. Mau ku pukul. Pukul. Orang aring. Tahu nih rusuh banget nih kalau yang showroom di sini deh. Isinya rusuh semua. Pede kali, Mak. Pede lah. Iya, nge-lag ya. Ayo damai, damai. Apa kabar baik? Kita anti perdamaian. MPTR, ingetin tuh guys, musuhin aja tuh. Nggak pusing sih baca kolom komen secepat itu. Pusing, makanya aku diem nih. Aku lagi bacain. Pencet. No, K9, no. MPTR nggak terima. Ayo tertib, 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 yuk. Makin rame nih, aduh.
Jangan pada ribut-ribut dong. Kita tuh harus sabar. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Awas-awas katanya. Sahabat Cindy, mohon jangan naik-naik. Berair. Capek lah gue. Capek. Bahas apa nih? Kalian saja ribut terus, aku bingung. Jam berapa sih sekarang? Oh my god, nge-lag. Udah beneran, udah ya beneran baik. Mau volley. Kalian dong yang cari topik. Gantian. Iya, yeah, namanya topik dicariin. Emang ya cowok selalu yang cari topik. Nah, cari dong. Cewek gak pernah ngertiin. Kenapa pada curhat? Cara move on gimana?
menyibukkan diri, main sama teman-teman. Padahal mau move on dari teman-teman. Ntar gak punya teman sendirian. Kuliah psikolog ngapain aja sih, Sin? Kuliah? Semangat selalu ya, terima kasih. Semangat juga ya. Kalian tuh sumbunya pendek ya, gampang dipancing. Aduh. Ada depan dulu. Cari topik susah-susah dibales pendek. Loh. Yuk, bisa 4.000. Andiso. Serius nih mau nanya, nanya apa? Emang bener nih, showroom anak psikologi bikin batin naik turun. Kenapa begitu? Kakak Indi izin cabut ya, mau beresin rumah. Semangat, nanti aku juga mau beres-beres. Mau PR dulu, jadi mau bersihin rumah, mau ngerjain PR nih. Kan PR biasa tugas. Nyiapin linggis.
Mana sumpah, ini tuh komennya tuh terlalu cepat. Jadi sabar ya. Sabar, tahan, tahan. Yang nonton harap bersabar ya tuh. Sabar, tahan, tahan. Mimpi jadi perkedel nggak pernah. Panik nggak? Panik nggak? Itu apa sih dari tadi pada ngomong kayak gitu? Saya dari awal masuk juga sudah sabar, 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 sabar. Bagus, bagus. Aku nyerah, batin ini terlalu lemah. Aduh, sandung kan. Ntar aku mau senderan. Aku capek. Like apa diem nih? Yang darah rendah bisa nonton showroom ini, nanti darah tinggi. Sini bengong aja lah 2 jam auto pada damai. Tuh aku disuruh bengong guys 2 jam. Bagus. Kak Arik ini masih usaha ya, padahal kan Kak Vika-nya udah punya pacar. Udah putus BTW. Wah. Ini Kak Arik ya, jadi PHO ya. Ya Allah, maafin Kak Arik ya, sumpah. Parah banget sih. Semoga ini pembelajaran buat Karik, nggak boleh kayak gitu ya.
Jangan ceroboh makanya. Tuh, jangan ceroboh untuk mencinta. Bukan salah Kak Arik. Apa Kak Vikanya sudah ini ya, mulai kepikiran Kak Arik terus jadinya kayak kayaknya aku udah nggak bisa dilanjutin hubungan ini. Aku udah mikirin seseorang kayak ya kan, Dimni udah PDKT nih. Aduh ya ampun, jangan terburu-buru lah. Jadi kayak ikatan cinta. Vika mau sama siapa sekarang, cari aja di sini. Nah, kecuali jangan dengerin ini ya, nih Kak Famos namanya, jangan didengerin. Kalau ini diabaikan aja, ini udah sering ngalus cewek nih. Kita musuhan, Sin. Itu mau kamu kan, karena biar bisa kamu pindah ke Lulu. Surat izin mendua. Memang punya dari lahir pun. Kalau kamu bikin surat izin mendua, aku bikin surat izin melupakan. Aku baru sadar ya. Surat izin mengeluh.
Nyimak terus. Jadi ngantuk dah. Tidur dong. Aku jam 5 kelar. Sangat khusyuk. Halo. Alhamdulillah. Kenapa Kari kok pengen aku cepet-cepet kelar sih? Kok pada alhamdulillah sih kalau aku kelar? Iya, aku juga mau apa namanya? Mengerjakan pekerjaan rumah. Sudah 4.000 penonton. Wow. Ih, lucu banget ini. Happy pakai apa ini? Apa sih baju ceroboh? Ih, lucu banget. Iya, Ava Darashinai. Ih, lucu banget. Ava aku mana? Gak ada. Marina San. Darashinainya si Yves kah? General, lucu banget. Yang gak sesuai ketentuan. Banyak mau sih. Tapi diturutin. Ya kan biar lu seneng, tapi nggak masuk Avanya, kan cuma pengen Ava kucing pakai sayap kupu-kupu. Kenapa coba? Pakai sayap Barbie. Mana sih lihat belum si ribet lah kan aku ditanya ya kamu mau apa ya kayak gimana aku cuma kasih tahu terus aku salah lagi ya ampun salah terus aku tuh. Aku jawab dibilang banyak mau. Aku nggak jawab nanti ini.
ya udah nanti kalau ditanya, kalau misalkan Cindy mau apa yang kayak gimana, aku bilang aja terserah. Astagfirullah. Beneran kesel tuh, Dek. Enggak, elah. Songong juga lu ya, sama saya lu. Gede nih emang nih, songong banget nih. Biarin ntar kalau si Gede nanya, aku jawab aja terserah. Tapi yang lain aku jawab, cuma Gede doang yang aku jawab terserah. Ya, semangat ngegame-nya. Ada yang tubirin Ashel karena dia deket-deket kamu. Nah, yang nubirin Ashel nih noob nih sama bocil nih pasti nih. Hidupnya berarti terlalu serius, nggak pernah bercanda. Serius mulu kayak lagi UAS tahu tuh guys. Yang nubirin Asel ajak main aja guys, biar tahu hiburan. Oke, aku akan jagain Nashel. Si Gede nanya nih, ngomong-ngomong ke Daniel lu kemananya aja, Sin? Serah aku lah, mau kemana aja. Sampai dijawab terserah, live CDR gue.
Ngancem mulu mainnya. Gue udah kick. Makasih showroomnya hari ini. Eh, udah jam 5 ya? Ya, karena sudah jam 5 dan baterainya sudah mau habis juga. Aku membacain podium dulu. Yang pertama ada Kak Arik. Yang kedua ada Pak Rewe. Yang ketiga ada CH. Yang keempat ada, malas nyebutnya deh, Gede Indra. Yang kelima ada Kak Sora. Yang keenam ada Kak Iza. Yang ketujuh ada Kak BG. Terus TM S21, Kak Putri, Kak Adan, YA Hey There, Kak Happy, Kak Anskun, Kak Devri, Kak Virgi. Terus ada Kak Yasril, sayangnya apa nih? Sayangnya aku, Kak Imam, terus fans member, Kak Eni. Duh, mirip dosen. Dosenku namanya. Kak Heru, kesayangan Cindy. Miflaka, kucing taman, Kak Ucan, Kak Eri. Koinnya Chin Hub, Kak Adimas, JKT481, Kak Subahan, Kak Aldo, Kak Kristanto Manurung, Kak Galih Pratama Rahadian. Sampai 50 ya. 31 Kak Andika, terus Kak Lia, Kak Resifar, Kak Anzara, Kak Febri, terus Duta Pelindungan Luki, Kak Fika, Kak Indah, Kak Risluk, Kak Aska, Min Frontline JKT, Kak Fatah. Aduh, bahasa Jepang lagi aku gak bisa bacanya. Arigato. Kak Agi, terus Kak Dinskui, Kak Caca, Ayucha, Ayusang, Ayusang. Oh, hap kami nasai. Ayusang. Kak Aris, Kak Ibrahim, dan Kak Fami Famos Aski Buaya Darat. Yeay. Bukan Ayusang ya, beda ya. Ya udah, maaf ya. Kayu deh. Thank you, Sin. Makasih ya semuanya yang udah nonton showroom aku dari jam berapa tuh? Jam 3-an ya. Ayo kita salaman dulu perdamaian. Terima kasih sudah damai. Kalau dari sini kita harus membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, jangan emosi, harus sabar, oke? Kecuali Gede, kita nggak akan damai. Terus, enggak, tangannya pada kotor ya. Oh, sombong banget, buset dah. Sampai bertemu di showroom-showroom selanjutnya. Selamat berlibur, sekarang tanggal merah ya. Selamat berlibur. Dadah. Tuf.